tentang aku dan kamu. Kita harus putus. What's up, gengs? Hari ini kita dari Tim Tentang Putus mampir ke Bogor. Kita datang ke sini untuk ketemu sama Ridwan tentang bagaimana permasalahan dia yang akan dibantu sama Tim Tentang Putus Trans TV. What's up, gengs? Kita ada di salah satu tempat di daerah Bogor hari ini mau ketemu sama kliennya kita. Iya, yang nyebelin itu ya. Dia ngerasa kalau ceweknya ini nggak nurutin apa yang dia bilang gitu loh. Karena memang dia nggak mengizinkan ceweknya kerja. Iya, tapi itu aneh. Aneh banget. Anehnya dari? Ya buat apa dia ngelarang ceweknya kerja? Buat apa? Sampai akhirnya dia datang, nah di situ gue langsung to the point gitu. Gue nggak mau basa-basi karena jujur aja gue nggak suka dengan alasannya dia. Langsung aja deh gue tanya deh, lo kenapa sih ngelarang cewek lo kerja? Gue nggak suka. Gini kak, ya dia kerja, sedangkan dia sekolah. Iya terus mau. Kenapa? It's a good thing gitu. Dia berarti masih mau berjuang buat diri dia sendiri. Karena gue sayang sama dia, gue pengen dia tuh fokus sekolah gitu. Sekolahnya dulu, ya kan? Tapi dia tuh sekarang malah sibuk kerja gitu loh. Nah emang selama ini pada saat perubahan dia, pada saat dia kerja sama dia nggak kerja, itu apa yang lo rasain? Pertama sih dari waktu, biasanya gue pulang sekolah yang ngejemput dia, terus gue bisa ada waktu sama gue, terus juga dari nilainya juga, sekarang nilainya dia turun. Pada saat lo melakukan sebuah kegiatan yang berbarengan, pasti fokusnya lo pun juga akan terpecah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ya lo harus fokus sama satu tujuan, satu kegiatan. Tapi yang perlu untuk gue tanya di sini, niatnya lo untuk melarang dia kerja itu karena memang lo mau untuk dia fokus sama sekolahnya dia, atau emang karena lo udah jarang untuk ngedapetin waktunya dia? Iya, karena gue tuh pengen dia tuh sekolah. Kalau yang benar dulu aja sekolahnya gitu, ya, sampai ya. Banggain orang tuanya. Kalau lo bilang lo mau dia benar sekolah, terus lo ngapain pacarin dia? Pacaran kan ngabisin waktu. Aneh gitu, maksud gue alasannya nggak make sense. Lo pacaran berdua juga pasti mempengaruhi sekolahnya dia juga. Kenapa nggak gini aja? Kalau emang lo larang dia, lo bisa nggak ngedanain dia juga? Lo bisa nggak ngejajanin dia juga? Mungkin kalau saat ini gue nggak bisa karena gue masih kuliah. Ya udah, lo nggak punya hak untuk ngelarang dia. Mungkin dia butuh duit jajan lebih. Orang tuanya yang ngebiayain dia aja nggak ngelarang dia kerja. Iya, tapi kan orang tuanya bisa ngasih ke dia tanpa dia harus kerja kan. Iya, sekarang orang tuanya yang bisa ngasih ke dia aja, nggak ngelarang dia kerja. Terus kenapa lo yang nggak bisa ngasih ke dia, lo ngelarang dia kerja? Ya karena gue nggak suka di tempat kerjanya itu. Nggak suka kan? Iya. Kenapa nggak sukanya tuh gara-gara apa? Banyak teman-teman gue yang bilang tempat itu tuh tempat banyak. Gue nggak mau cewek gue terlibat gitu loh. Gue khawatir. Gue kaget, jujur aja, wow. Tapi ini semua kan omong-omongan gitu lah. Oke, tapi lo udah pernah ngebuktiin sendiri dari teman-temannya lo kalau memang ada transaksi tanda kutip? Iya, gitu gue udah, teman-teman gue banyak. Yang pada saat lo diskusin ini ke dia, dia tahu nggak kalau memang ada obrolan tentang terselubung itu di tempat kerjanya dia gitu. Dia sih sebenarnya nggak tahu karena dia emang masih sekolah. Cuman gue kasih tahu, kamu jangan kerja di sini karena tempat ini tuh nggak baik. Tapi dia bilang, enggak lah, ay, ya aku bisa jaga diri kok. Cuman gue takut berarti. Aja. Ya namanya itu nggak cuman bisa dilakuin di mall, dan menurut gue tidak bijak kalau misalnya lo mengklaim cewek lo kerja di tempat yang nggak bener. Nah, gini-gini. Jadi yang lu dapetin itu kan cerita ya. Gitu. Nah, kita pun juga enggak berani untuk mengiyakan apa yang lu bilang dan mempercayai apa yang lu bilang gitu. Kalau buat gue, kalau sekarang dari apa yang lu ceritain, pertama selidikin dulu ceweknya. Dia ngelakuin seperti apa yang lu curigain atau enggak? Ngerti, gue ngerti. Nah, maka dari itu gue makanya udah lu enggak bisa untuk maksa. Kalau enggak terbukti, udah kalian rebukin lah masalah ini. Lu ngurangin egonya, lu dia ngurangin egonya dia. Kalau memang ada cinta dalam hubungan kalian, kalau memang enggak ada cinta dalam hubungan kalian, ya udah habis selesai. Oke, gue ikutin saran lu berdua. Ya udah, lu bantuin gue. Berarti kita ngebuktiin sekarang, ngebuktiin tentang apa ceritanya lu tentang
tempat kerjanya si ceweknya lu ini gitu. Dan yang terpenting cewek lu ikut-ikutan di situ atau enggak. Nah, gitu. Ya. Oke. Oke, kita langsung ke mall. Oke. Oke, yuk. Akhirnya kita berangkat ke mall yang di tempat si Melati ini kerja. Sampai kita di mall itu dan gue bilang sama anak-anak, udah semuanya pada nyebar, dia langsung nunjukin di mana toko tempat ceweknya ini kerja. Ini kan mallnya bener ya? Iya, langsung nyebar aja dong. Oh, Fikri. Dia lagi ada kerja, lagi kerja kan? Langsung nyebar aja dulu. Fikri di lantai mana? Bawa apa? Ini nih, di belah sini konternya. Tunggu dulu, lu belum tahu, belum gue brief. Di bawah apa di atas? Di atas. Oke. Ya kalau di atas ini di luar mall apa di dalam mall nanti kita ketahuan lagi. Oke, tambahin si Dio aja nih, coba cari dulu. Boleh tahu enggak tokonya yang mana? Di belakang. Okay, belakang sini persis. Iya, di belakang. Oke. Belakang. Nyari-nyari, kita lihat kalau ternyata memang ada si Melati di situ sama temennya, seorang cewek dan ada seorang cowok juga di sana. Yang itu ya? Iya itu, yang pakai baju pink. Halo? Handphonenya? Cari apa, Om? Ada respon lagi ya? Jam-jaman sih ramainya. Ini yang diobrolin dia sama teman-temannya adalah obrolan tentang handphone juga, karena dia emang ngejual handphone di sini. Dia terus apa kerja yang salah? Di sini nggak ada yang salah. Iya, tapi tuh lihat tuh. Apa? Apa ya? Dia tuh nggak banget gitu loh. Gua kesel deh, dia bilang ceweknya nggak banget loh, masa? Iya, tapi kan nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu apa? Semuanya udah negatif tentang cewek lo, gara-gara emang otak lo tuh negatif, tau gak? Gua ngerasa kesel dengan tanggapannya Rita. Karena dari apa yang gue lihat tentang apa yang dilakuin sama ceweknya di situ, so far nggak ada yang salah. Boleh Om, cari apa? Guys, gone ya. Hati ya. Iya. Itu ada yang datang tuh di situ. Ya pakainya di sana boleh nggak? Di follow dulu nggak? Nah tuh kan tuh. Itu siapa tuh? Itu pelanggannya dulu. Iya, tapi itu kayak gitu tuh. Follow dulu Bujang, follow dulu. Sampai di... Enggak, ini kan bukan ceweknya, lu juga, bukan ceweknya. Follow dulu dong itu si bapak-bapak yang lagi jalan bareng sama cewek salah satu tadi itu. Gak lama kita ngeliat ada seorang cowok datang. Mereka jalan menjauh. Nah, si Ridwan di sini ngerasa itu pasti salah satu transaksinya. Gua buktiin, gua bilang sama anak, udah kejar, di follow itu dan disadap itu. Yang kemarin itu kayak jadi ya? Jadi dong. Udah tahu kan? Videonya nih. Ya, oke lah. Yuk. Oke. Jadiin aja ya. Oke. Okay. Ini temennya udah jelas banget tuh. Tuh, lagi dinego sama omnya tuh. Masa lo gak usah ngomporin gue, gue gak. Ini gak ada obrolan soal transaksi di sini berada. Gak ada sama gak ada. Sekali. Tapi emang ya rada ambigu aja untuk didengar gitu loh. Jadi gue nggak bisa mastiin gitu loh kalau omongan si teman-temannya Ridwan ini emang bener. Ya kalau jam makan siang aja. Iya kacak aku. Iya dong. Oh jangan. Dia mah jangan diajak, kita berdua aja. Hai. Hey. Apa kabar? Baru ketemu, baru kelihatan. Iya kan, baru kelihatan. Ah, nggak cocok sih harganya. Gimana dong? Harganya nggak cocok. Oh, itu bagus kok. Mahalan, ya kan? Gimana yang itu harganya? Nah, yang kemarin. Iya. Yeah. Ya udah pas segitu. Hah? Mau. Mahal banget nih kayak dia nih, mahal banget nih. Bisa. Jangan mahal-mahal dong, ngasih harganya dong. Gak usah bareng bagus sih, tawar-tawar dulu. Emang gak bisa kurang apa? Enggak, oh, udah pas segitu. Hah? Gimana tuh? Hah? Mahalan lah. Hah? Gampang sih kalau soal itu, tapi ngobrolnya jangan di sini tuh. Di mana kayak gitu? Di sana yuk. Maunya di mana? Sana aja deh, kalau nggak belakang situ. Ya udah deh, bentar ya. Ya, bentar ya. Bentar kalau harganya cocok baru. Ya.
Tuh, itu siapa lagi tuh kalau bukan om itu? Bosnya dia mungkin enggak? Bosnya dia mungkin enggak? Karena enggak, enggak bakal mungkin gua. Enggak, ini pasti nih, pasti transaksi nih. Lu enggak mau jawab pertanyaan gua. Yang lu tahu ini bosnya dia bukan karena dia deket banget sama ceweknya lu. Bukan, bukan. Gua tahu nih bosnya di sini counter tuh bukan dia. Lu bisa enggak untuk lebih ngehargain pasangan lu sendiri? Kalau memang lu curiga, kita cari tahu. Kita pasti. Ini bagus ya, ini ya. Bener nih. Oh iya, yuk, sana yuk. Ya, bentar ya. Dia ini pasti lagi nawar follow nih. Dong, follow dong, follow dong. Kita follow dulu. Nah, di sini dia tiba-tiba dipanggil lah sama seorang kayak om-om juga sih. Maksudnya orang udah cukup tua lah dipanggil sampai akhirnya si Melati ikutan tuh. Akhirnya kita follow, kita ikutin si Melati ini. Sampai akhirnya kita lihat mereka ada di sebuah tempat makan. Itu dia ya. Oke, yuk langsung disadap dong. Gua pindah posisi dulu ya, tapi tetap sadap di situ ya. Mereka ternyata sambil makan siang pada saat itu dan udah kita perhatiin. Kamu mau minum apa? Apa buah ya? Buah naga aja ya, siang-siang gini panas-panas. Ya, biar fresh ya, buah naga ya, jus buah naga ya. Mbak, jus buah naga 2 ya. Kasih ya. Jadi gimana? Itu udah pas harganya segitu? Udah lah. Gak bisa kurang lagi, Pak. Gak bisa lah, Om. Hah? Barang punya aku kan bagus. Masa ditawar-tawar terus? Iya, makasih, Mas. Tahan lama gak sih? Ya udah pasti lah, tahan lama. Tahan banting juga. Om mau banting-banting, om mau pakai sambil tiduran, om mau dilempar-lempar. Bisa sampai pasti. Puas nggak? Tahan lama. Benar, bisa bener. Sampai puas aku pakainya. Benar, pasti puas, om. Bener, aku ya? Jamin. Ya ini transaksi apa ya mereka ya? Karena obrolannya pun juga tentang yang menawar harga juga sih, Ki. Harga dirinya pastinya. Oh, ih, kenapa sih ini orang jahat banget, gue sebel deh. Dia nawarin di sini gitu, kenapa nggak di counternya? Ya gitu. Gue nggak tahu, cuman dari tadi gue nggak ngedenger ada yang aneh. Jangan gitu ya. Aneh. Emang kita nggak tahu mereka tawar-tawaran apaan. Belum pasti gitu kan, dia lagi kerja di counter handphone ya, mungkin barangnya BM. Ya ada alasan-alasan lain lah kenapa dia akhirnya ngobrol berdua di sini sama si om itu gitu kan. Tapi bener nih, bisa aku trade-in sekarang? Ya, asal ada uangnya. Bener, bisa. Aku cobain sekarang boleh? Ya, asal ada uangnya aja, Om. Kalau kayak gini, pantas dia curiga sama ceweknya gitu loh. Karena memang ngapain harus di restoran. Ini orang karena susah gitu loh, dia kalah sama pikiran kotornya dia. Udah dia gak bisa untuk nahan dulu sampai akhirnya langsung ngelabrak ceweknya sama cowok di sana. Nah kadang-kadang tuh barang gak, suka gak kuat. Baru pakai sekali dua kali aja udah gak kuat. Gimana? Maksudnya apaan nih? Hah? Lu bisnis berdua bisnis esek-esek kan? Hah? Lu siapa lo? Jaga ya mulut kamu. Hah? Siapa yang bisnis esek-esek? Ya lu berdua lah bisnis esek-esek kan pasti sini. Buktinya mana? Hah? Lu jangan ngomong sembarangan lu. Siapa yang bisnis esek-esek? Buktinya apa? Hah? Lu berdua bisnis esek-esek kan? Laporin gua. Melati, ini cowok siapa sih? Enggak om, ini cuma salah paham doang. Lu jangan ngancem-ngancem gua ke polisi. Yang ada lu gua laporin ke polisi. Lu gua lihat sendiri. Jangan nuduh-nuduh sembarangan. Buktinya mana? Buktinya mana? Ha? Ya lu buktinya ini transfer esek-esek kan? Esek-esek apa? Esek-esek apa lu? Jangan ngomong lu sembarangan lu. Santai aja dong lu. Lu yang santai. Apa lu ya? Lu yang bisa gua tuntut ke polisi. Lu datang-datang marah-marah. Buktinya mana? Hah? Udah gua pukul lu. Buktinya mana lu? Hah? Malu-malu sembarangan lu.
sih kenapa nggak nanya sih kamu ngapain di sini atau apa? Kalau kayak gini caranya, either dia nggak bakal dapet jawaban atau dia bakal kena marah sama pacarnya. Lu biasa aja dong. Malu diliatin orang, udah. Lu mau tahu gua siapa? Siapa lu? Melati, kasih tahu gua siapa. Hah? Siapa dia? Dengerin ya. Saya itu customer setianya si Melati. Saya kalau beli HP, nih, dari bosnya dia, dari si Ingko. Hah? Kasih tahu Melati. Enggak, gua enggak percaya gua sama lu. Pasti ini bisnis SIKS kan di sini. Jaga mulut lu ya. Melati, kasih lihat tuh. Hah? Kasih lihat. Saya mau beli apa? Hah? Dia cuma mau beli HP. Tuh, lihat. Tuh, lihat pakai mata kepala lo, lihat. Hah? Saya mau beli HP. Ngerti lo? Oh, jadi lu berdua mau transaksi handphone? Apa lu berdua? Lu berdua. Lu udah lihat kan pakai mata kepala lu? Om udah, Om sabar, Om sabar. Handphone kan gua udah bilang. Ya karena pada saat kita udah punya pikiran jelek di sini gitu loh. Akhirnya gitu loh. Apa yang kita omongin, apa yang kita rasain, ya itu udah semuanya udah jadi jelek salah, gitu. Udah salah. Jadi hati-hatilah dalam berprasangka buruk gitu. Ya gue bisa bilang apa yang dilakukan sama Ridwan pada saat itu adalah hal yang sangat bodoh gitu. Nah, akhirnya sini yang ngerasain dampaknya siapa? Yang Melati gitu. Ya habisnya ngapain di sini, kan bisa di counter, bukan di sini. Suka-suka gua dong, mau di sini, mau di mana, mau di taman, terserah gua dong. Udah, apa hak lu ngatur-ngatur? Udah Melati, ini HP saya bawa. Uangnya gimana Om? Nanti uangnya, kamu kayak nggak tahu siapa saya transfer nanti ke kamu. Ya, yang penting masalah ini saya laporin sama bos kamu. Om, jangan, sama Om, Singko. Saya nggak mau dipecat Om. Kamu baru begininya takut dipecat. Kalau saya sampai keluarga saya tahu, saya bisa dipecat jadi suami istri saya. Gimana? Ah, kamu nggak kasihan sama saya?